kita mulai ya. Makan. Bu Guru akan share screen. Kita akan mulai. Iya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran apa? Hari ini kita masih tematik bahas. Hari ini kita bahas matematika. Nanti kita belajar. Ya, jadi nanti terakhir kita akan belajar. Bahasa Indonesia ya di Kenapa bukan? Oke. Bu Guru akan sepertinya masih ada kebocoran. Oh, halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Ya. Tunggu dulu. Guru tunggu. Nah, teman-teman, kita akan mulai belajar ya. Nanti Bu Guru kasih tahu halamannya berapa. Karena Bu Guru juga belum ini tadi baru save dulu, belum sempat Bu Guru buka ya. Nanti kita belajar bersama, insya Allah nanti Bu Guru kasih tahu halamannya berapa. Kita sama-sama belajar ya. Oke teman-teman, kita mulai yuk belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bu Guru masih mute ya. Karena tadi ada suara macam-macam, jadi takutnya nanti terekam di sini. Ya, terekam di Zoom meeting-nya Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata teman-teman ini bersemangat sekali ya menjawab salam Bu Guru ya, meskipun Bu Guru baru membuka mute-nya. Oke. Tampak di layar ada Kakak Sabita, ada Mas Raska ya, semuanya sudah menjawab salam Bu Guru insyaallah. Mudah-mudahan yang menjawab salam Bu Guru diberikan Allah keberkahan ya. Kakak Soli, Soliha, level 1. Hari ini kita akan aturan Zoom-nya ya. Ada suara siapa ini ya? Oke. Ternyata masih bocor, ada yang masih ini. Bu Guru, ini dulu ya. Oke, bismillah. Jadi aturan Zoom-nya pertama teman-teman pastinya sudah mandi, duha ya, sarapan. Alhamdulillah hari ini juga Bu Guru duhanya tadi sudah teman-teman ya, karena Bu Guru nanti sebentar lagi mau ke sekolah. Jadi hari ini masih di rumah, nanti sebentar lagi Bu Guru akan ke sekolah ya. Yang berikutnya, buku tema 1B, alat tulis dan air minum. Ini teman-teman sudah menyiapkan. Ini Bu Guru air minumnya sudah menyiapkan ya, air mineral. Ini tinggal sedikit. Kemudian, izin ke toilet dan kamera tetap menyala. Jadi hari ini Bu Guru yang istilahnya mengendalikan teman-teman ya. Bu Guru akan matikan mood-nya atau Bu Guru akan hidupkan ya. Itu nanti Bu Guru yang atur. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman. Jadi kondisi internet Bu Guru nanti kayaknya lagi kurang stabil. Ini tadi keluar tulisan-tulisan nggak jelas ya. Mudah-mudahan nanti lancar ya. Kemudian tidak chat dengan teman saat sedang Zoom kecuali diizinkan oleh Bu Guru ya. Bertanya dan menjawab pertanyaan saat diberikan kesempatan. Dan yang terakhir, fokus dan berdoa. Nah, kita belum berdoa ya. Yuk kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Oke, one. Sebentar, Bu Guru cek mute-nya. Bu Guru ulang. One. Tangannya diangkat.
Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, teman-teman. Wih, semester ganjil, tema 2, subtema 2. Jadi, masih di buku kegemaranku, teman-teman, yang biru ini ya. Kita masih kurang lebih 3 pekan lagi belajar belajar tema ini. Jadi, satu tema ini 1 bulan, teman-teman, ya. Oke, kita akan belajar tentang apa, teman-teman? Iya, hari ini kita akan belajar pengurangan, teman-teman. Jadi dikurangi. Pokoknya belajar, kalau belajar matematika tentang pengurangan ini, nanti teman-teman kalau mahir, ya, kalau menjadi ahlinya, teman-teman, tidak mudah untuk, apa ya, istilahnya dibodohi, atau teman-teman pasti akan mahir, akan menjadi orang yang amanah, ya, insya Allah, ya. Jadi belajar matematika ini harus menjadikan kita orang yang lebih bermanfaat, teman-teman, ya. Kita lebih amanah, ya. Pinter matematika itu berarti kita bisa menghitung secara detail, gitu ya. Dan harapannya teman-teman tadi menjadi orang yang amanah. Oke, ayo mencoba. Nah, ini teman-teman silakan dibuka bukunya halaman 58. Yuk, sama-sama kita buka halaman 58. Wah, sudah ketemu kah teman-teman? Bu guru sudah ketemu. Jadi, ada tulisan ayo mencoba. Yang bagian tengah ya teman-teman, yang ada gambar kecil dulu, sudah ketemu ya. Halaman 58, 5 dulu baru 8 ya, jadi 58. Ada 58. Sudah ketemu tentunya ya teman-teman. Oke, Bu Guru akan bantu teman-teman untuk membacanya ya. Ayo mencoba. Di rumah banyak tamu. Ibu hidangkan 9 buah es krim. Es krim meleleh sebanyak 3 buah. Berapa es krim yang utuh? Jadi di rumah ini ada tamu, teman-teman. Ibu kemudian menghidangkan 9 buah es krim. Kita hitung ada 9, tidak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Nah, es krim meleleh sebanyak 3 buah. Jadi 3 buah kita cek yang meleleh. Ini barisan pertama, 1. Barisan kedua, iya ini ada 2. Berarti ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 yang meleleh. Totalnya ada berapa semuanya? Es krimnya ada 9 nih teman-teman. Kita tulis di sini 9. Pinter, iya. Banyaknya es krim yang meleleh 3, berarti 9 dikurangi 3, berarti banyaknya es krim yang utuh ada berapa kita hitung. Kalau di sini kita bisa lihat nih teman-teman ya, ada 9 dikurangi 3 nih. Yang tidak meleleh kita hitung sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya betul teman-teman, jadi ada 6 buah es krim ya, yang masih ada 6 cup es krim yang masih utuh. Oke teman-teman, pinter ya. Kita lanjutkan di halaman berikutnya nih, halaman 59 bagian atas. Ayo mencoba. Perhatikan guru menjelaskan tanda pengurangan berikut. Nah, nih teman-teman. Di sini ada 6, nih 6 kue ya. Ini Bu Guru anggap kue aja, Bu Guru nggak tahu kue apa namanya ya. Pokoknya ini kue ada 6 piring nih. 6 nampan boleh. Dimakan sebanyak 4, teman-teman. Ada 6 dimakan 4, sisanya tinggal 2. Caranya bagaimana nih teman-teman? Teman-teman kalau mau menghitung pengurangan bisa nih teman-teman pakai cara seperti ini nih. Halo, ini screen-nya mana? Nah, nih caranya tinggal teman-teman kasih
garis. Nih, kan ada 6. Dimakan 4. Tinggal dicoret aja 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sisanya tinggal 2. Nih sisanya nih, teman-teman. Wih, pinter. Tuh, bener kan? Ini yang dicoret. Ini kan tanda yang dicoret 4. Ini dimakan 4. 1, 2, 3, 4. Ini sisanya yang Bu Guru lingkari. Ini Bu Guru lingkari. Ya, begini teman-teman. Jadi tinggal ditulis. Ini 6, ini 4, ini sisanya 2. Jangan lupa tanda ininya nih teman-teman. Ya, tanda ini. Wih, bentuk pengurangannya. Ini bentuk pengurangannya nih teman-teman. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Mudah kan ya teman-teman ya? Mudah sekali matematika itu, nggak ada yang sulit. Nah, apalagi teman-teman Abu Bakar, ahlinya, jagonya matematika ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nih halaman berikutnya nih, halaman 59 bagian bawah, tengah dan bawah ya. Isilah kotak dengan bilangan yang tepat. Ada berapa gelas yang utuh? Nih, ada berapa? Kita hitung dulu nih. Gelasnya ada berapa semuanya nih? Nih, gelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, totalnya ada 9. Tulis ini, teman-teman. Ayo, kita kerjakan bersama-sama. 9. Banyaknya gelas yang pecah. Yang pecah ada 3. 1, 2, 3. Nih, 3. Tulis di sini 3. 1, 2, 3. Up. Nah, banyaknya gelas yang utuh. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6, teman-teman. Yeay. Mudah ya, teman-teman. Itulah pengurangan. Jadi, teman-teman pasti mudah sekali nih ya mengerjakannya. Teman-teman pasti pinter jagonya. Bu Guru yakin teman-teman bisa semua. Nah, di sini ada piring yang utuh nih teman-teman. Kita lihat yang bagian tengah berikutnya nih ya. Ada berapa piring utuh? Ditanya berapa piring yang utuh? Semua piring ada berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulis di sini. 10. Nah, banyaknya piring utuh. Piring utuhnya ada berapa nih teman-teman? Kita hitung. Piring utuhnya yang ditanya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, piring yang utuh itu 5. Jadi teman-teman harus bisa baca ya ininya, perintahnya nih. Ini total, ini piring yang utuh. Kemudian yang ditanya adalah berapa piring yang pecah. Nah, berarti piring yang pecah kita tinggal lihat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5 juga teman-teman. Jadi piring yang pecah dan piring yang utuh jumlahnya seimbang atau sama, yaitu 5. Mudah bukan teman-teman? Iya, pastinya teman-teman bisa semua nih. Ini di sini jawabannya piring yang pecah itu 5, kalau ini gelas yang utuh itu ada 6. Oke, teman-teman. Kita akan lanjutkan ya, teman-teman. Bu Guru lanjutkan masih di halaman 59 dan 60 yang bagian bawah 59 ya. Gambarnya adalah gambar, tuliskan bilangan di bawah dan hitunglah sisanya. Ini gambar apa ya? Telur ya teman-teman, tapi telurnya Bu Guru kok di sini bulatnya begini ya. Iya, jadi ini hasil apa screenshot ya dari buku teman-teman, karena bukunya ternyata punya Bu Guru, buku elektroniknya masih belum bisa dipakai, jadi Bu Guru kesulitan nih ya teman-teman. Mudah-mudahan segera bisa dipakai, diperbarui dari sananya ya. Oke, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 nih, di sini ada 7 telur. Kemudian yang dimasak itu ada 3, teman-teman. Oh, sisanya ada berapa? Dicoret 3. 1,
Satu, dua, tiga. Sisanya ada berapa ya, teman-teman? Satu, dua, tiga, empat. Jadi ada empat nih, teman-teman. Betul tidak ya? Kalau di sini empat, gambarnya empat, kita hitung. Satu, dua, tiga, empat. Betul. Wow. Gini ya, teman-teman. Untuk memastikan bahwa ini sisanya benar, jumlahnya empat, caranya begini nih, teman-teman. Teman-teman bisa buat yang ini nih. Nah, ini 7 dicoret 3, sisanya 4 gitu ya. Oke, yang berikutnya, nomor berikutnya. Ini ada kue nih, kue apa sih namanya? Kue mangkok ya, kalau Bu Guru bilang ini kue mangkok. Karena bentuknya seperti mangkok. Meskipun ini bukan kue mangkok ya, tapi Bu Guru bilangnya kue mangkok. Ya, ada berapa kuenya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, pasti di sini 9. Duh, dimakan berapa? 1, 2, 3, 4. Dimakan 4. Nih dicoret. 1, 2, 3, 4. Dicoret 4. 1, 2, 3, 4. Sisanya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. 5. Apa betul di sini 5? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul. Dimakan 4. Sisanya adalah 5. Pinter. Ya, hebat teman-teman. Kita berikutnya ya, teman-teman. Di sini ada berapa jeruk ya? Kita hitung bersama-sama ya, Bu Guru. Nggak apa-apa ya teman-teman, Bu Guru mute dulu teman-teman, nanti selanjutnya Bu Guru akan ajak teman-teman untuk mengerjakan sendiri ya. Oke, sekarang yang ini dikerjakan bersama-sama dulu. Bu Guru memandu, teman-teman memperhatikan ya, menyimak sambil mengisi bersama-sama. Ikuti caranya menggunakan cara Bu Guru supaya nanti teman-teman tahu ya. Oke, satu, ini ada jeruknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini tulis 7, ternyata jeruk semua ada 7. Diambil 4, kita coret 4, 1, 2, 3, 4. Nih, dicoret 4 kan, 1, 2, 3, 4, betul ya. Sisanya di sini ada 3, betul tidak di sini sisanya 3? 1, 2, 3, betul, berarti ini benar teman-teman, sisanya ada 3, ininya tadi 4, ye 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Wah, tentu teman-teman sudah bisa semua ya. Oke, kita hapus dulu nih teman-teman, yuk kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masih di halaman 60 teman-teman, ini hari ini kita belajarnya banyak. Ada di sini tulis 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, nih teman-teman, coba teman-teman kerjakan ya yang ini ya. Coba silakan teman-teman buat, Bu Guru mau cek nih teman-teman. Bisa tidak ya mengerjakan halaman 60? Silakan dikerjakan dari sekarang. Bu Guru akan buka mute-nya coba. Mana mute-nya? Iya. Ya, coba teman-teman masih kedengeran suara Bu Guru? Oh, masih di mute ya? Tunggu sebentar. Terdengar suara Bu Guru? Iya. Alhamdulillah. Saya udah selesai, Bu. Saya udah selesai. Oke, kita cek ya. Kalau teman-teman sudah selesai, Bu Guru cek dulu nih. Nomor satu. Yang bagian gambar bola. Bola, coba dibaca. Mas, siapa yang mau baca? Berapa dikurangi berapa sama dengan berapa? Ayo, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Saya. Semuanya ya? Ya, oke. Saya. Jari. Bu.
Ya, dari A jadi dikurang B. Jadi Coba. 10. Terus ya. Dikurang jadi 4, terus jadi 6. Terus ya. Terus ini gelas itu. Ada 6, terus dikurang 5 jadi 1. Oke, siap. Makasih Mas Adit. Ada 8. Ya. Bu, satu-satu ya. Bu. Oke, berikutnya Mas Rafa, Mas Rafa. Saya, Bu. Ya, Mas Rafa. Adit udah Bu. Bola. Mas Rafa yang bola. Yang bola, coba. Berapa? Bolanya ada 10. Heeh. Dikurang 4. Heeh. Jadi 6. Oke, sekarang bagian Kakak Nisa yang ini, yang labu. Apa namanya? Labu parang, apa namanya? Pangkin ya? Oke, coba. Ada berapa Kakak Nisa? Terdengar Kakak Nisa? Oke, berarti Mas ini Raska dulu, Mas Raska dulu yang labu kuning. Sudah selesai. Oke, sebentar ya Mas Dika ya. Aku sayang. Berapa dikurang? Oke, 8. 8 dikurang 3, sisanya jadi 5. Oke, pintar. Sekarang Mas Kenzi yang boneka beruang. Berarti aku yang mana yang labu? Bonekanya ada 5. Heeh. Dikurang 2. Sisanya jadi 3. Oke, sekarang Mas Dika yang cabai. Ada 10. Terus? Ayam labu dikurang 4. Sisanya ada 6. Oke, pintar. Sekarang Mas Tio, nomor yang ini gelas. Oh. Dari yang gelas, Mas Tio. Gelas. Yang mana, Bu? Yang gelas. Gelasnya ada 6. Terus? Dikurang 5. Iya. Sisanya 1. Pinter. Sekarang Kakak Nisa, yang bola. Bolanya ada 10. Dikurang 4. Sisanya ada 6. Oke, berikutnya Mas Rasya sudah? Ada lagi yang mau jawab? Bu guru mau kasih pertanyaan? Oke, Kakak Aisyah, yang boneka. Bonekanya ada berapa? Kita ada. Oke. Dua. Iya, pintar. Berikutnya Kakak Naya. Kakak Naya. Cabenya ada 10. Dikurang 6, sisanya 4. Jadi terbalik Kakak. Jadi yang dikurang itu dicoret. Iya, bacanya kebalik ya Kakak ya. Oke, berikutnya ya. Mas Fakih. Mas Fakih yang labu. Cika bola, Bu. Ini labu. Ya, Mas Fakih yang labu. Coba. Ibu. Ya, tunggu yang lain tunggu ya. Bu, saya belum. Ya, tunggu. Ya. Ini cabe. Mas Fakih yang labu. Ya, Bu. Kan labunya kan ada 8. Papa liatin dulu gini. Jadi sini kalau ini salah. Iya, pintar. Yang berikutnya Mas Rasya. Ini kebalik. Yang bola Mas Rasya. Oh ya, 4 jadi kebalik. Oh, suaranya kecil Mas Rasya, coba. Yang bola ya. Oke, pintar. Terima kasih.
Kakak Zafira yang labu. Coba. Aku, saya Bu. Ya, saya mau coba lagi. Mau coba lagi. Aku pengen coba lagi, Bu. Ya, saya mau coba lagi. Aku mau coba lagi, Bu, aku pengen coba lagi, Bu. Ya, tunggu sebentar ya, teman-teman. Nanti jangan berebut, biar Bu Guru yang atur ya. Nanti biar kebagian semua, Bu Guru kan. Sekarang Kakak Bu. Aku belum, Bu. Yang mana aja Bu, boleh. Aku mau lagi, Bu. Ya, boleh. Kalau semuanya benar. Teman-teman, jadi sekarang Bu Guru yang atur ya. Teman-teman boleh pilih yang mana aja, nanti Bu Guru tinggal tunjuk, tapi langsung cepet ya. Nanti kalau lama Bu Guru ganti yang lain ya. Jadi cepet-cepetan nih. Teman-teman siapkan, mau pilih yang mana aja boleh. Boleh yang gelas, boleh yang labu, boleh cabe, boleh boneka, boleh bola. Ya, Bu Guru akan pilih. Oke, siap ya. Bu Guru akan aktifkan lagi nih suaranya. Biar Bu Guru, teman-teman bisa bersuara. Tapi tidak boleh berebut ya. Oke, dari... Ya, dari Kakak Askia. Ibu yang ya, Bu. Ya. Yang lain bola. Dia kurang 4 bola. Iya, saya sudah. Ada 10 bola. Dikurang jadi 4, terus jadi bola, Bu. Jadi 6. Ya bola. Ya, Mas Andra dulu ya, teman-teman. Silakan di nyalakan ya. Mas Andra mau yang mana? Mau yang bola. Bola. Berapa bola semuanya? 6. Bola semuanya ada berapa? Semuanya. Sepuluh. Dikurangi berapa? Dikurangi itu berarti yang dicoret, Mas. Bola yang dicoret. Berapa? 4. Ya, sisanya tinggal berapa sisanya? Yang tidak dicoret? 6. Oke, pintar. Yang berikutnya nih, Mas. Mas Ciko, Mas Ciko nih yang sudah siap. Ya, boleh mana aja. Oh, tapi saya sudah selesai ya. Semuanya. Oh, sudah selesai. Oh, saya. Oke, satu oh, aja. Oh, saya Mas mau. Ciko pilih yang mana? Ya, oh, saya mau. Mas Ciko. Oh, Mas Ciko. Yaudah, Kakak Sabita. Ya, Kakak Sabita sekarang. Punya 5 boneka. Dikurang 2. Hasilnya 3. Pintar. Kakak Naya, katanya mau diulang nih. Ayo. Bo, saya aku mau. Bo, saya mau yang labu. Ya, ya, Kakak Naya. Iya, labu. Kakak Naya, coba. Labunya ada 8. Terus? Dicoret 3. Oke, pintar. Sekarang Kakak Kiara dulu. Kakak Kiara nih, kayaknya sudah siap nih. Yang bola, Kakak Kiara. Coba. Oke, yang bola. Ya, kan yang bola. Ada 10. Ya, pintar. Ada 4. Jadi sisanya dari ada 6. Wah, pinter banget. Keren. Sekarang Mas Ciko yang cabe. Mas Ciko yang cabe. Mas Ciko dengar suara Bu Guru? Terdengar, Bu. Ya, sekarang Mas Ciko baca yang cabe. Coba pengurangannya bagaimana?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 10, terus? 10, Bu. Dikurangi berapa? Yang dicoret? Dikurang. Dikurang berapa yang dicoret cabenya? 4. Ya, sisanya tinggal berapa yang tidak dicoret? 6. Pinter. Berikutnya nih, Kakak Zafira siap? Kakak Zafira dinyalakan. Oke, Kakak Zafira yang gelas. Gelasnya ada 6. Coret. Iya, pintar. Berikutnya Mas Fatir. Mas Fatir. Yang boneka. Bonekanya ada 6. Yang dicoret. Dicoret 2. Bisa 3. Oke, Mas Tio sudah siap, Mas Tio? Sudah. Oke, Mas Tio coba yang ini, yang cabe. Cabe ada berapa? 10 cabe. Pintar. Kurang 4. Sisanya? Bos, saya mau. 6. Oke, pintar. Mas Adit, yang labu. Mas Adit yang labu. Ya, apaan? Yang labu Mas Adit, labu kuning. Paling bawah pojok. Ada 8 labu. Uang 3. Mendengar 5. Oke, terima kasih Mas Adit, pintar. Sekarang Kakak Farisa nih, Kakak Farisa Bu Guru minta bola. Bola. Bolanya ada berapa? Semua bola ada berapa? Bolanya ada 10. Dikurangi 4. Sisanya tinggal. Pinter. Nah, teman-teman, ada yang belum kebagian? Coba tunjuk tangan yang belum kebagian. Oh ya, Mas Raska, coba Mas Raska jelaskan yang gelas. Yang belum kebagian, Mas Raska, coba. Mana nih? Berhenti ya? Ya Allah. Ya, internet Bu Guru lagi kurang stabil nih, teman-teman. Coba guru cek dulu. Oke, Mas Raska.